Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala asyaih al-imam Abdullah asya'arani rahimahullah ta'ala wa ala wa naf'an fi ulmi fi darini amin. Wa ajma'al qawmu ala ana zikra min tahul ghaibin. Dan kaum sufi, ulama tasawuf bersepakat ala anna zikra, atas bahwasanya zikir miftahul ghaibi adalah kuncinya gaib, kunci gaib. Jadi kalau kita pengen masuk alam gaib, zikir ya. Orang ahli hikmah kan begitu. Ya, amalnya berzikir. Tapi kalau kita yang pengen menuju Allah, maksudnya pengen menggapai ridhonya Allah, kita enggak cari apa, kita cuma kepengen ibadah sama Allah aja. Imtisalan li awamirillah wawafa'an bihaqillahi ta'ala. Kita ibadah termasuk berzikir itu hanya kita menurut perintahnya Allah, ya. Manut dengan perintahnya Allah dan hanya memenuhi akan haknya Allah untuk disembah, itu aja. Jangan kita ibadah pengen yang lain-lain. Wajah zibul khairi, dan zikir itu yang dapat menarik kebaikan. Jadi kalau kita banyak zikir, pokoknya dapat banyak kebaikan. Wa anisul mustauhisi, teman orang yang sedang kesepian. Teman orang yang sedang kesepian. Jadi kalau kita zikir itu enggak sepi, ya. Jadi kalau kita zikir enggak sepi. Terhibur kalau kita zikir. Hati kita tuh senang kalau kita zikir. Wajami'ul nishatatin wajami'un nishatati sahibi. Dan yang menghimpun bagi, ya, bercerai-berai urusan sahibnya, ya. Bercerai-berai orang yang berzikir. Jadi ketika dia berzikir itu bisa menghimpun yang tadinya bercerai-berai urusannya berantakan, jadi ya kekumpul lagi, baik lagi, senang lagi. Wa idza ghalaba 'ala dzakir, dan apabila telah menguasai zikir atas orang yang berzikir, imtazaja, maka bercampurlah biru izakiri, dengan ruh orang yang berzikir, hubbu ismil mazkuri, cinta nama yang dizikirkan itu. Ya, jadi apabila zikirnya itu udah menguasai orang yang berzikir, artinya dia udah, ya, zikirnya itu udah menguasain. Jadi kalau zikirnya sudah menguasain berarti apa? Zikirnya udah mensetir badannya.
bukan badannya masih ya mensetir zikir. Ya kalau badan mensetir zikir berarti apa? Kalau mau aja gitu ya. Tapi kalau zikir sudah disetir oleh ya zikir ya badan udah disetir sama zikir, nah, badannya enggak mau zikir, zikir terus. Udah kapannya udah zikir terus sudah. Udah kapan aja zikir terus. Kalau udah begitu kata beliau imtazaja, maka bercampurlah ia, maka bercampurlah, fa'ilnya hubu, maka bercampurlah, bercampurlah biru'i zakiri, dengan ruh orang yang berzikir, hubbus mil mazkuri, cinta kepada nama yang dizikirkan itu. Jadi cinta sama nama yang dizikirkan, siapa nama yang dizikirkan? Allah. Bercampur kepada apa? Ruh sama yang zikir. Jadi rasa cintanya nyampur sama ruh yang berzikir. Jadi kalau begitu ruhnya, sepanjang ruhnya masih ada di kandung badannya, dia selalu berzikir gitu. Jadi sepanjang ruhnya ada di kandung badannya, ruhnya terus berzikir. Allahu Allah, Allahu Allah, terus saja enggak berhenti. Ada satu kisah orang udah meninggal orang. Masuk rumah sakit udah enggak ada, emang udah diponis sama dokter udah meninggal. Tapi masih zikir aja. Allahu Allah, zikirnya begitu. Allahu Allah. Berarti apa? Zikir yang ada di ruhnya. Yang ada di hatinya. Allahu Allah, udah mati, Pak. Itu beneran. Bukan ini aja, ada orang yang hafizul Quran ya. Hafizul Quran itu dia udah meninggal dunia, dia masih kecil, ya. Udah meninggal dunia tapi mulutnya masih ngapal Quran. Nah, itu dia Quran dia. Udah meninggal. Sama dengan ini. Udah meninggal dia. Udah meninggal, udah mati tapi masih zikir. Allah. Masih keluar zikir. Allah. Akhirnya dicopot, ya udah. Dicopot udah selesai. Jadi ruhnya masih berzikir. Masya Allah. Hatta sehingga anna ba'dal mazkuri ba'dal zakirina waqa'a ala ra'sihi hajarun. Hatta sehingga anna ba'dal zakirina, bahwa sebagian orang-orang yang berzikir waqa'a, pernah jatuh, ala ra'sihi, di atas kepalanya, hajarun, batu. Faqatara damu ala al-ardi, lalu menetes oleh darah di atas bumi. Waqta taba, Allah, Allah, dan menulis darahnya itu, nulis Allah, Allah. Jadi ada orang ya batu, orang ahli zikir ya. Ini yang udah golaba ala zakiri imtazaja bi ruhi zakiri ubus mil mazkuri ini. Ya. Pernah ada orang ahli zikir jatuh batu ke atas kepalanya, menetes tu darah, lalu bertuliskan Allah. Allah. Sampai. Falau lam yakun min syarafi zikri, maka jikalau tidak ada daripada kemuliaan zikir, inna kecuali hanya kemuliaannya itu,
annahu bahwasannya la yuqatu biwaqtin, tidak diwaktukan dengan satu waktu, ya, tidak diwaktukan kemuliaan zikir umpama cuma ini doang, tidak diwaktukan dengan satu waktu, lakana zalika kifayatan bi syarabihi, niscaya adalah demikian itu cukup pada kemuliaan zikir. Masyaallah. Jadi andai kata kemuliaan zikir cuma dia tidak diwaktukan dengan satu waktu, itu sudah cukup kemuliaannya. Zikir kapan aja itu enggak ada berhentinya. Zikir ada dua, ada zikir jahr, ada zikir khafi atau sir, ya. Kapan aja berzikir di hati. Wa ajma'u, dan mereka para ulama sepakat ala annahu, atas bahwasannya la yang bagi tidak seyogianya tarkuhu, oleh meninggalkan zikir walau ma'al ghaflati, sekalipun serta lalai, ya, sekalipun serta lalai, jangan tinggalin zikir. Faham, maka pahami olehmu. Wa'alam ketahui olehmu anna fawaida zikri, bahwa faedah-faedah zikir itulah tanhasiru, tidak terbatas. Kenapa? Li'anna zahakiru, karena orang yang zikir yasiru, jadilah dia itu jali sal'aki ta'ala, teman duduknya Allah Ta'ala. Minal asrari, daripada rahasia-rahasia, wal ulumi, dan ilmu-ilmu, kullama zakara, setiap kali ya, dia berzikir. Jadi setiap kali dia berzikir tuh, ya, ya, jadi bahwa orang yang berzikir jadilah dia itu teman zikirnya Allah Ta'ala, daripada rahasia-rahasia dan ilmu-ilmu. Artinya apa? Dia akan diberikan ntar sir-sir oleh Allah lagi zikir. Dan ilmu-ilmu diberikan nanti sama Allah. Li'anna hadratun la yaridu alaiha ahadun, karena bahwasannya ya, kebersamaan dengan Allah, itu orang berzikir itu bersama sama Allah. Itu adalah hadratun, itu hadrah. Hadrah, dimensi kehadiran. Artinya apa nih? Kalau begini hadrah, itu penerimaan Allah terhadap hambanya. Karena enggak semua orang Allah berikan hadrah, merasa diawasi oleh Allah. Enggak semua orang, Pak. Ngaku boleh, ya. Artinya ngaku banyak orang, tapi kayak yang sebenar-benarnya, yang dikasih mah enggak pernah ngaku. Kalau ada orang ngaku-ngaku, itu bohong. Kalau yang benar diam aja, Pak. Paling sama orang terdekatnya paling, ya. Enggak secara umum. Ya. La yaridu alaiya ahadun, tidak datang kepadanya oleh seseorang. Tidak datang atasnya oleh seseorang, wa yufarikuha bi ghairi madadin. Ya, dan tidak datang atasnya atas hadrah itu, dalam keadaan hadrah itu oleh seseorang enggak. Wa yufarika, dan dia tinggalkan itu hadrah bi ghairi madadin, dengan tanpa pertolongan, tidak. Jadi biasanya kalau orang udah dikasih hadrah, nanti ada keistimewaan yang Allah berikan kepadanya. Lakin, tapi kalau mau dapat itu, ma'al huduri, serta hadir. Zikirnya hadir kepada Allah. Fayuqalu, maka dikatakan, limanid da'a, bagi orang yang mengaku annahu, bahwasanya dia hadir, telah hadir biqalbihi, di hatinya, fi zikri, pada zikirnya, ma'ar rabbihi ta'ala, bersama Allah Ta'ala, bersama Tuhannya Allah Ta'ala. Maza athafaka, ya, apa yang sudah Allah hadiahkan kepada engkau, wa a'taka, dan apa yang sudah Allah berikan kepada engkau, fi hadzal majlis, pada ini majlis,
Fa in qala, maka dia berkata, ma a'tani syai'an, Allah belum pernah berikan aku sesuatu pun. Kalau jawaban dia begitu, kulna lahu, kami katakan kepadanya, wa antal akharu, engkau orang lain, lam tahdur ma'ahu fi zikrihi, engkau tidak hadir bersama Allah pada zikirnya. Enggak, ente ngomong doang berarti. Ente ngomong doang. Kalau ente hadir, insya Allah Allah berikan sesuatu keistimewaan. Kenapa? Karena hanya orang yang diizinkan oleh Allah bisa hatinya hudur ketika zikir. Fattakhizlaka syaikhan, maka kalau begitu engkau ambil seorang guru. Ini gurunya, guru mursyid maksudnya. Yuzinu, yang dapat menghilangkan anka daripada engkau, al-mawani al-mani'ata, penghalang-penghalang yang dapat mencegah bagi engkau, laka anil huduri, daripada hudur. Fa in lam yajid lahu syaikhan, maka jika engkau tidak mendapati seorang syekh, seorang guru, guru mursyid, kau enggak dapati, kulna lahu, kami katakan kepadanya, aksir min zikrillahi ta'ala, perbanyak engkau daripada zikir kepada Allah ta'ala, bil lafzi, dengan lafaz. Dengan lafaz bersuara. Banyakin zikir bersuara. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa? Abdalu zikri, la ilaha illallah. Itu abdal, paling abdal zikir, la ilaha illallah. Yang lain juga berzikir, zikir yang lain juga kita berzikir. Cuma itu paling abdul zikir. Sepakat para ulama sufi tasawuf, zikir la ilaha illallah itu zikir pamungkas, zikir nafi isbat. Hatta yasiral aku ta'ala mashhudaka, sehingga jadilah Allah ta'ala itu yang disaksikan engkau. Wa unaka yasihul fathu, dan di sana sahlah keterbukaan antara hamba dengan Allah. Lianna dzikra lillahi ta'ala haqiqatan huwa istishabu syuhudil abdi annahu baina yaday rabbih ta'ala, karena bahwasanya zikir kepada Allah ta'ala pada hakikatnya itu adalah kebersamaan, menyaksikan hamba. Ini mudah kepada fa'ilnya, seorang hamba, bahwasanya dia berada di hadapan Tuhannya Allah ta'ala. Jadi orang berzikir itu, zikir kepada Allah Ta'ala, hakikatnya itu adalah kebersamaan, menyaksikannya hamba bahwasannya dia sedang bersama Allah, di hadapan Allah. Wa zikru bil lisani, zikir dengan lidah, innama hanya sanya huwa, dia itu wasilatun ilaih, itu adalah perantara kepada Allah. Fa idza hasala lahu syuhudu, maka apabila telah hasil baginya musyahadah, istagna an zikril lisan, maka dia enggak perlu lagi zikir lisan. Fala yazkuru bil lisan, maka dia tidak berzikir dengan lisan, illa kecuali fi aqi fi ma'allin, pada satu tempat, yuktada bi fihi, yang dia itu diikutin, la ghairu, tidak yang lain. Jadi dia tidak zikir dengan lisan kecuali pada tempat yang dia diikutin. Dia tidak zikir dengan lisan kecuali pada satu tempat yang dia diikutin. Kenapa bisa begitu? Ya. Sebab kalau orang yang kagak ngerti, kita zikir keras pak, itu dikatain. Ya, orang Wahabi kan begitu. Zikir keras dibilang apa? Wah, apa? Bid'ah. Jadi kalau mama kita di situ enggak diikutin, ya kita jangan begitu keras deh ya. Apalagi zikir tarekat, ini kan ini tarekat ini ya. Jadi kita berarti apa? Lihat tempat juga. Li'anna hadra suhudil aki ta'ala, karena bahwasannya hadir
menyaksikan Allah Ta'ala adalah hadratu buhtin wa kharasin. Ya, itu adalah hadir membuat, hadir yang membuat tercengang. Ya, hadirnya menyaksikan Allah Ta'ala itulah hadir yang membuat tercengang, wa kharasin dan bisu. Yastagni sahibuha anil zikri, yang terkaya ya orangnya itu daripada zikir. Terkaya maksudnya udah enggak usah zikir lisan, tapi zikir khafi. Jadi kalau zikir khafi enggak pernah berhenti. Allahu Allah, Allahu Allah. Ini dibilangin juga dalam kitab Kifayatul Azkiyah wa Minhajul Asbiyah. Yang zikir khafi enggak pernah berhenti, Pak. Kapan aja? Di mana aja zikir terus. Allahu Allah. Iya, khurujan wa dukhulan. Keluar masuk nafas. Allahu 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 Allah. Begitu aja terus. Allah. Tapi jangan diucap. Ini saya cuma contohin doang. Allahu Allah. Terus aja hatinya begitu. Allahu. Iza huwa, karena dia itu zikir ya. Udah zikir terus dia biman zilatid dalil, dengan ya sekedudukan dengan dalil. Jadi dalil itu fa iza hasalatil jam'iyyatu, maka apabila telah hasil kebersamaan, yaitu tadi yang dijelasin ya, kebersamaan itu udah hasil yang tadi itu sudah apa, ghalaba 'ala dzakiri, ghalaba 'ala dzakiri ya, imtazaja bi ruhi dzakiri hubbus mil mazkuri. Apabila zikir sudah menguasai orang yang berzikir, maka berkumpul ya, nyampur dengan ruh orang yang berzikir oleh cinta kepada nama yang dizikirkan. Udah nyampur cinta orang yang berzikir, cinta kepada nama yang dizikirkan kepada ruh orang yang berzikir. Udah nyampur. Ya, itu udah hasil namanya jama'iyah. Apabila hasil ya, apabila telah hasil keberkumpulan itu bil madluni, dengan yang ditunjukkan, istagnal abdu anid dalili, maka enggak perlu lagi seorang hamba daripada dalil. Udah sampai loteng tangga, enggak perlu lagi. Ya. Udah sampai loteng tangga, enggak perlu lagi. Tak buat turun, ya udah naik di atas, tapi turun. Kecuali loteng yang di sini baru ya. Fa'lam zalika fa'innahu nafisun, maka ketahuilah demikian itu, karena sesungguhnya itu adalah nafisun, sesuatu yang sangat berharga. Malam yazuk lam ya'rif, siapa yang belum merasa, yang enggak tahu. Kita sama ulama ikutin aja, jangan kita membantah. Ya, ulama-ulama udah ada dapat, udah ada yang pernah dapat dengar suara, nggak ada orang itu. Nah, kita yang belum dapat emang bisa begitu ya. Telepon aja nggak ada orang itu. Dulu mungkin yang belum ada telepon apa bisa begitu? Ya, dulu sebelum pergi ke bulan kita heran orang bisa naik ke atas bulan. Tapi sekarang udah ada orang pergi ke bulan, nggak heran lagi. Artinya apa? Kalau Allah pengen mau, bisa aja. Hal-hal yang mubah, hal-hal yang jaisa. Wallahu a'lam bishawab.